Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat ID semuanya. Pada siang hari ini saya Hanifa Erlinda Mayanti akan membawakan acara yang persembahan dari ID Surabaya yang merupakan segmen talk show persembahan TV ID Surabaya. Nah pada siang hari ini akan dibicarakan satu topik yang sangat penting pada masa pandemi sekarang ini ya. Jadi eh, yang akan kita bicarakan pada siang hari ini adalah tentang perawatan kehamilan, bagaimana menjaga kehamilan di situasi yang sedang sangat rumit pada masa pandemi saat ini. Nah, tentu saja hal ini agak bertentangan gitu ya. Di satu sisi kita sangat pingin hamil gitu, pingin apa nambah anak gitu ya, apalagi yang belum pernah hamil ingin merasakan hamil tapi kok situasi pandeminya seperti ini. Apakah sebenarnya semer, semengerikan itu ya hamil untuk uh, untuk hamil di masa pandemi ini? Nanti akan kita ngobrol bareng ya, ngobrol bersama di sini santai dan pada kesempatan kali ini saya tentunya tidak sendiri. Jadi ada narasumber, expert di bidang beliau yaitu Dokter Ernawati, dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan veto maternal. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter Erlin. Sehat ya, dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih. Jadi, dokter Ernawati ini tadi sebelum ke sini nih harus operasi dulu loh. Jadi, harus operasi ya, dok ya? Iya mohon maaf jadinya terlambat ya dokter <seseuter> Erlin <seseuter> ya, jadi aktivitas terus berjalan di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai objin dan juga sebagai dosen di Universitas Erlangga jadi kalau lihat dari seragamnya ini kelihatan kita satu kantor ya dok ya <laughs> jadi beliau <seseuter> adalah dari TK yang sama ya <seseuter> nah, dari TK yang sama <hersuter> jadi beliau adalah senior saya di Departemen Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo dan juga staf pengajar di Universitas Erlangga tapi sebelum jadi senior saya, beliau lebih dulu jadi guru saya jadi <laughs> sampai detik ini pun saya masih banyak menimba ilmu dari beliau, luar biasa ya dok, jadi berbicara tentang kehamilan di era pandemi ini ya dok ya tentu mm -hmm. saja kita banyak sekali bertemu dengan ibu-ibu yang konsultasi ingin hamil mm -hmm. atau di era pandemi ini, saya tidak merencanakan hamil tapi gara-gara WFH dok saya hamil, jadi hamil. gitu ya suami yang biasanya di luar kota pulang dua minggu sekali sekarang di rumah akhirnya hamil gitu nah akhirnya bikin stres dok kebanyakan jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu dok bagaimana sih sebenarnya pengaruh covid infeksi covid pada kehamilan Iya, terima kasih dokter Elin betul sekali ya kondisi Pandemi ini dilematis ya. Satu sisi pandemi jangan hamil, tapi karena situasi menyebabkan kehamilan juga meningkat gitu. Iya dok. Nah akibatnya apa sebetulnya kehamilan itu pada uh, pandemi ini? Jadi sebenarnya pada masa pandemi ini, karena COVID itu masih baru ya, kita terus belajar Aduh. bahkan protap itu akan berubah dalam hitungan hari. Hmm. Jadi kalau kita kalau biasanya protap itu lama, aturannya begini. Covid itu bisa saja sekarang kita bicara A, besok lagi A ini nggak berlaku jadi B. Betul. Nah, jadi pada awal awal pandemi kita bilang bahwa kehamilan tidak berpengaruh terhadap ter, terhadap Covid. Artinya Covid tidak memperburuk kehamilan, tidak ngefek. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau misalkan hamil, ternyata dengan seiring berjalannya waktu kita belajar bahwa ternyata pada orang hamil. ...yang kebetulan dia terinfeksi COVID itu... ...dia mempunyai resiko mengalami peberatan yang lebih tinggi... ...dibandingkan orang yang tidak hamil. Untuk resiko terjadinya COVID pada kehamilan rata... Uh, ...maksudnya sama antara orang yang hamil dan tidak hamil... ...namun kalau orang hamil ini terinfeksi COVID... ...dia risk untuk terjadi perburukan... ...itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak hamil. Oh, begitu. Gitu. Jadi dengan kata lain... Kehamilan itu sendiri adalah komorbid, gitu ya, dok, untuk orang-orang yang mengalami infeksi COVID ini. Betul-betul, jadi hmm. kehamilan itu hampir bisa kita katakan hampir seperti komorbid begitu. Apalagi misalkan hamilnya itu ada komorbidnya, misalnya hmm. dengan obesitas, ada hipertensi, itu risk untuk terjadinya pemberatan jauh lebih besar lagi. Nah ini ya jadi kehamilan sendiri ndak ada bicara tentang COVID kehamilan sendiri sudah terbagi menjadi dua ya dok, kehamilan mm -hmm. resiko rendah dan resiko tinggi. Nah kalau kehamilannya sudah resiko tinggi kemudian kena COVID pula. nah itu luar biasa ya dok. Iya ya. jadi kuadrat tinggi-tingginya itu <laughs> Nah jadi ini yang harus dipahami dulu sebelum memutuskan untuk hamil artinya memang kehamilan pada dasarnya harus terencana ya dok sebenarnya ya. Betul betul sekali. Nah. Kehamilan terencana itu nanti kalau semuanya direncanakan dengan baik kan harapannya berjalan dengan baik dokter Jadi kita punya plan kalau begini plan A kalau begini plan B nah kalau an plan hmm. ini jadi ya. kacau. Bukan <laughs> hanya masalah di luar ini ya masalah hamil pun harus betul, <laughs> harus ada betul. plannya. Ya. Hmm, ya. Jadi kalau memang apa? pasiennya pengen hamil dan itu terencana dengan baik comorbid yang dimiliki pasien tuh bisa ditata laksana dulu sebelum mulai hamil gitu iya, ya dok ya betul betul jadi mengurangi komorbidnya baik dok nah ini uh, kalau memang sudah hamil gitu ya dok diinginkan atau tidak dan akhirnya hamil mm -hmm. nah ini apa saja dok yang harus diwaspadai gitu Tentunya kalau misalkan sedang hamil adalah menghindari terjadinya infeksi itu, Dokter Erlin. Nah, menghindari terjadinya infeksi sebenarnya berlaku untuk semua uh, untuk semua apa namanya kalangan ya, baik itu mau hamil mau nggak hamil itu anjuran pemerintah protokol kesehatan itu harus harus dijalankan karena uh, kita harus mengingat bahwa uh, risk penularannya itu apa. Karena COVID itu adalah penyakit saluran pernafasan bagian atas dan ditularkan melalui udara. Betul. Nah tentu um, uh, apa namanya pencegahannya ya sama dengan orang yang tidak hamil. Protokol kesehatan itu yang harus tetap dijalankan sama ya, Duk, ya. iya sama supaya kita tidak terinfeksi nah. gitu. Ya jadi tetap sama protokol semua protokol kesehatan untuk ibu hamil itu tetap sama. Jadi, kadang-kadang ada yang bertanya, dok, e, kalau ibu hamil terus disuruh pakai masker, terus-terusan apa? Nggak kekurangan oksigen hmm, gitu. Hmm. Nah, ini pernah saya dapatkan pertanyaan seperti ini, gitu. Mungkin bisa dijelaskan, ya, dok, ya. Iya, jadi e, kalau kita disarankan menggunakan masker, kalau kita berada di luar rumah, kemudian kita bertemu dengan orang, kita disarankan untuk menggunakan masker. Nah, masker, masker yang kita pakai, ya, kita mesti... Kalau uh, apa namanya oksigen yang kita hirup itu tentu udaranya jauh lebih sedikit ya. Tapi masih uh, apa namanya masker itu kan tidak tertutup sama sekali ya. tadi hmm. Jadi dia masih ada pori-porinya. Kita ya. juga memakai masker seharian ya dokter Erlin. Ya, dok. ya, jadinya sudah terbiasa <laughs> jadi nggak merasa ngap ya. Ya memang untuk ibu hamil, untuk dia karena dengan kehamilannya. Maka dia itu biasanya ibu hamil kan diafrafanya terdorong ke atas karena... Perutnya yang membesar, maka dia kapasitas parunya lebih sedikit. Lebih sedikit. Sehingga dia, kalau ngomong kan, ya, betul. ngap gitu ya, ditambah pakai masker. masker. Nah, itu jadinya memang terasa lebih ngap. Nah, tapi demi keamanan, ya, ya. harus di... di ini, nah, resikonya no. lebih besar gitu. Kalau enggak hmm. pakai masker daripada kekurangan oksigennya gitu ya. Iya, no? betul. Yeah. Jadi, memang dalam masa pandemi ini, terus terang saja ini kan dosis apa? Uh, angka kejadian infeksi COVID pada kehamilan ini kan meningkat ya, dok? Betul. Di serangan COVID yang kedua ini di uh, negara kita. Mm -mm. Nah, jadi memang harus ditingkatkan kewaspadaannya ya, dok. Betul. Karena betul. banyak yang terjadi sekarang ibunya adalah ibu rumah tangga. Mm -mm. Jadi tidak bekerja, tidak banyak aktivitas di luar rumah, tetapi tetap terinfeksi juga gitu. Nah, ini penjelasannya Bagaimana ini sering banget ditanyakan oleh ibu-ibu ini di berbagai media gitu ya Dok ya mm -hmm. Nah ibu-ibu ini lupa bahwa yang beraktivitas di luar rumah kan bukan hanya dari ibunya saja gitu tapi mm -hmm. juga dari orang-orang yang ada di rumah gitu ya dok suami mm -hmm. masih bekerja kemudian anak-anak nah ini Anak-anak ini main dengan tetangga gitu. Kalau mm -hmm. main dia, ya, apa iya pakai masker begitu ya kan? Mm -hmm. Ya, tidak mungkin rasanya. Dan ini uh, juga transmisi juga ya dok. Bisa kemungkinan transmisi juga. Betul, 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 betul ya. sekali dokter Elin. Jadi kita itu mesti mengingatkan kalau ibu-ibu hamil itu yang kita ingatkan bukan hanya ibunya nah, saja, tapi suami dan juga support system di sekelilingnya itu harus diingatkan bahwa sumber penularan itu bisa dari mereka gitu. Jadi kalau kita mengedukasi ibu hamil itu suaminya juga harus dengar biasanya nah, itu soalnya nggak percaya dibilangin sama sama ibunya nggak percaya. Jadi hmm. bawa bapak yang bekerja di luar ibunya aktivitas di dalam aja, tapi bapak aktivitas di luar, bapak misalnya terinfeksi kemudian ya ndak ndak sengaja kan menular ke ibunya. Kemudian juga anak-anak kalau hmm. dulu anak-anak dianggap yang tidak rentan ya karena dia daya tahan tubuh baik tapi dia bisa menjadi vektor kan dia bisa menjadi ya. sumber penularan untuk orang di sekitarnya dan saat ini pada gelombang kedua ini terasa lebih dahsyat ya dari yang pertama dokter hmm, Erin karena iya. betul klaster keluarga itu menjadi uh, apa namanya poin penyebaran yang salah satu yang bikin ya, kita ini ya dok ya betul Jen prihatin betul, sekali betul betul gitu. betul jadi itulah yang menyebabkan ini jadi sedih sekali beberapa Minggu ini ya, saya menerima SMS WA dari pasien-pasien, "Dok, saya positif, apa yang harus dilakukan, nah. Dok?" Saya. Ya, itu menjadi sering kita alami. Iya, Dok, sedih sekali. Jadi misalkan ada pasien datang, kemudian kita lihat suaminya yang ada keluhan, ada gejala hmm. gitu. Pasti kita tanyain juga dan itu, "Oh, enggak, Dok, gitu. Pilek biasa, memang biasa alergi." Nah, hal-hal semacam ini ya yang kadang-kadang memperlambat Diagnosis, kemudian akhirnya kena juga ke ibu hamilnya. Betul, gitu. betul, betul. Ya, jadi kalau uh, menilik dari tadi berangkat dari starting point bahwa kehamilan itu sendiri uh, bisa memperberat kondisi infeksi COVID yang dialami oleh seorang ibu. Nah ini kalau kontrol ini harusnya bagaimana ya, dok? Artinya untuk antenatal care-nya mungkin ya dok? Mungkin mm -hmm. ada hal-hal khusus yang mm -hmm. harus diperhatikan baik oleh dokternya ataupun oleh pasiennya sendiri? Ya, jadi untuk pemeriksaan antenatal jadi sesuai dengan anjuran dari Departemen Kesehatan sebenarnya kita sudah mematok enam kali ya dokter Erlin mm -hmm. untuk kehamilan risiko rendah itu minimal enam kali kunjungan. Nah, di era pandemi ini tentu harus ada penyesuaian jika Uh, apa namanya ap apalagi jika ibunya ini terinfeksi jadi dia akan berisiko menyebarkan pada orang lain maka uh, pada saat uh, pandemi ini sebetulnya pogi panduannya masih tetap enam kali dokter erlin jadi pada trimester pertama dua kali trimester kedua uh, apa namanya satu kali ke trimester trimester ketiga tiga kali nah tapi pada masa pandemi ini kalau pasien ini datang di rumah sakit dia bisa terinfeksi maka uh, panduan dari uh, WHO dan juga kemudian dari uh, apa namanya SCOJ dari organisasi uh, kesehatan uh, di bidang ovulasi di dunia disarankan untuk mengurangi. Jadi mengurangi itu pada trimester pertama paling tidak satu kali, Dokter Elin, kali. dan satu kali itu disarankan pada usia kehamilan kira-kira 12 minggu atau tiga bulan ya. Kenapa tiga bulan? Karena pada usia kehamilan tiga bulan itu sekalian gitu biasanya kan kita awal mengecek hamil atau enggak ada beberapa kemudian enak. di tiga bulan itu kita screening di trimester satu kita evaluasi apakah ada kemungkinan untuk terjadi preeklamsi apa kemungkinan terjadi kelainan bawaan ini dirangkep jadi satu, jadi satu di tiga bulan jadi sebaiknya kontrol pertama di usia tiga bulan sekaligus nanti kita mengevaluasi hamilnya risk faktornya jadi satu kemudian di trimester dua Disanakan datang kira-kira pada umur kehamilan 6 bulan ya. atau 24 minggu kira-kira. 24 minggu harus datang untuk screening trimester 2, apakah ada kecurigaan, kelainan pada bayi, atau ada problem pada ibunya, gitu. Kemudian pada trimester 3 itu paling tidak pada 36 minggu. Pada 36 minggu itu akan ditentukan bagaimana cara persalinannya, gitu. Jadi, 36 minggu harus ketemu. Harus ketemu dengan dokter. Mm -mm, harus ketemu untuk untuk melihat bagaimana oh nanti ibu ini bisa lahiran normal atau tidak dan kalau misalkan tidak apa harus uh, operasi misalnya kapan ditentukan tanggalnya di 36 minggu itu. Dan ya. itu pada yang low risk ya dokter Erlin ya, maksudnya yang resiko rendah, yang ibu itu hamilnya sehat-sehat ya. aja. Nah, tapi untuk ibu hamil yang resiko tinggi tetap nanti silahkan mengikuti anjuran dari dokter kandungannya karena mungkin evaluasinya akan beda, mungkin hmm. perlu tambahan pemeriksaan lagi gitu. Tapi minimal kalau misalkan tidak ada keluhan itu yang wajib. Hmm. Ya, itu yang wajib. Lebih baik tapi kalau masa pandemi ini lebih baik tinggal di rumah dulu aja. Kalau tidak ada keluhan. Tapi kalau misalkan memang ada keluhan silakan datang atau memanfaatkan fasilitas kan sekarang banyak waskes yang memberikan layanan ini ya, oh, apa, ya. apa namanya telemedicine, telemedicine, ya, ya betul itu dok. bisa dimanfaatkan kecuali memang dia harus ada ketuban pecah atau ada perdarahan yang itu oh. tidak bisa tidak bisa ditangani, ditangani lewat telemedicine, oh, oh, telemedicine gitu ya, dia dok. harus datang ke rumah sakit. Iya jadi uh, tadi sudah disampaikan dokter Erna bahwa memang walaupun pandemi dan semua orang ini harus waspada, harus apa namanya meminimalisir datang ke fasilitas kesehatan tapi jangan sampai tidak terdeteksi kelainannya keterlambatan kewaspadaan ada tanda-tanda yang bahaya gitu ya dok ya betul bahkan pada tadi disampaikan dokter Erna itu bahwa di kehamilan resiko rendah itu minimal ada tiga kali tadi kunjungannya gitu ya dok nah ini sayangnya kadang-kadang ibu-ibu hamil itu datang pada saat telat baru seminggu gitu dok mm -hmm. jadi otomatis pemeriksaan yang bisa dilihat terbatas sekali ya dok ya mm -hmm. terpaksa pada usia kehamilan tiga bulan diminta untuk kontrol kembali jadi intinya uh, jangan sampai tidak kontrol sama sekali gitu ya, ya dok betul. ya jangan sampai tidak kontrol sama sekali tetap tetap kontrol uh... Terutama pada poin-poin yang saya sebutkan okay. tadi, Dokter Erlin, ya, tiga yeah. bulan, enam bulan, kemudian sembilan bulan, pada saat menjelang persalinan. Dan jangan lupa, Dokter Erlin, pada trimester ketiga itu, pada 36 minggu, selain kita melakukan evaluasi kemungkinan persalinannya bagaimana kita juga persiapan persalinan karena di era pandemi ini kalau dulu mau lahiran ya udah oh, lahiran aja gitu aja tunggu kenceng kencang datang tunggu kencang-kencang datang <laughs> kalau sekarang itu agak ribet jadinya jadi hmm. harus swab dulu jadi kita itu menyarankan sebenarnya idealnya pada saat pasien datang kita bisa memilah ya yang ini mana yang positif kemudian ini mana yang negatif dia melahirkan di faskes yang mana nah tapi kan tidak semua faskes mempunyai layanan yang bisa melakukan pemeriksaan dengan cepat jadi ya, kita ternyata. harus Uh, maka kebijakan ini dari POKI kemudian dari ID mengeluarkan bahwa ibu hamil pada usia kehamilan tiga tujuh minggu ke atas di uh, apa namanya diwajibkan untuk melakukan swab swab PCR. PCR. ya dok. Jadi maksudnya apa dilakukan swab PCR ini kita bisa men screening mana yang positif dan mana yang negatif. Kalau yang negatif dia bisa melahirkan di vaskes yang non infeksius misalnya. Oh yang positif dia melahirkan di faskes yang punya layanan isolasi COVID, ruang gitu, isolasi aduk. jadi ah, harapannya itu semua bisa terlayani dengan baik dengan ya. dengan ini jadi nggak yang negatif nggak kecampuran sama yang positif Betul. yang positif juga bisa mendapatkan tempat yang layak yang sesuai dengan ya. standar perawatannya gitu ya. jadi tadi poin-poinnya ini harus digarisbawahi ya jadi pada usia kehamilan tiga bulan pada usia kehamilan 6 bulan dan juga pada 9 bulan yaitu pada 36 minggu. Jadi 39 bulan bukan waktu taksiran ya, Dok ya. Mm -hmm. <laughs> Karena <laughs> Nah, ini susah ya, Dok, Dok. Datang-datang taksiran saya kemarin, Dok. Ini belum lahir lah nah, itu. Enggak <laughs> <laughs> ada pemeriksaan apa-apa. Dokternya yang pusing gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa screening itu memperberat ya, Dok. Justru mempermudah pasien untuk bisa Me merencanakan persalinan dengan aman mm -hmm. gitu ya dok. Betul. Nah ini yang seringnya ibu-ibu ini saya ndak ada keluhan kok dok. Apakah tetap harus di PCR mm -hmm. begitu? Nah hal-hal seperti ini yang masih muncul di masyarakat kita. Semoga dengan penjelasan ini jadi lebih apa namanya siap gitu apabila dokter men menyarankan untuk diperiksa swab PCR sebelum persalinan. Jadi supaya menjamin semua orang persalinan di tempat yang tepat, jangan sampai nanti takutnya gini dok. Jadi ada kejadian datang sudah pembukaan 7 belum ada swab pcr-nya, begitu di swab antigen positif dan tidak dapat dapat rumah ya, sakit, nggak sempat itu. untuk dilakukan rujukan, Betul sekali, akhirnya dok. dia bisa, maksudnya bisa ya yang paling buruknya mencelakai. Oh, uh, itu dia baik tenaga kesehatan maupun pasien lain di tempat yang tidak seharusnya fasilitasnya hmm, iya tidak tersedia gitu. Nah, ujung-ujungnya ya kacau balau semua pelayanan ini ya, pelayanan kesehatannya. Nah, itu sebenarnya sudah Difikirkan oleh mm -hmm. apa organisasi profesi dan juga oleh pemerintah sudah ada eh, jalannya begitu sudah disediakan. Nah, harapannya masyarakat bisa melakukan itu dengan baik gitu ya, Dok, mm -hmm. dibantu oleh dokter dan tenaga kesehatan yang Memberikan pelayanan ke ibu-ibu tersebut, baik dok. Nah, sekarang kalau tadi tentang eh, kehamilan, kontrolnya bagaimana? Nah, terus ini banyak sekali yang ditanyakan tentang kalau kita lagi hamil di masa pandemi COVID. Kita harus apa supaya daya tahan tubuh kita tetap baik? Itu dok, mungkin nutrisinya atau yang lain ini, apakah ada yang khusus, dok, selama pandemi? Ya, betul sekali Dokter Erlin. Nutrisi itu berpengaruh uh, dalam menjaga daya tahan tubuh ya. Jadi nutrisi apa yang penting pada ibu hamil uh, selama masa pandemi ini? Jadi tentu uh, apa namanya nutrisi pada saat kehamilan itu tetap tetap wajib dilanjutkan ya. Multivitamin pada ibu hamil itu biasanya dia sudah mengandung zat besi, kemudian dia uh, apa namanya mengandung asam folat dan kemudian kalsium. Kalsium ini wajib diminum juga untuk ibu hamil. saya dia mencegah oh apa namanya osteoporosis nantinya untuk pembentukan tulang bayi, mencegah preeklamsi dia juga bisa mencegah untuk meningkatkan imunitas. Kalsium ini harus diminum. Kemudian vitamin mungkin vitamin C ya, vitamin C itu kalau misalkan tidak minum ya ibu hamil itu harus banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Ya, buah dan sayur itu banyak mengandung C. vitamin C. Kalau setiap hari konsumsi buah sayurnya mencukupi maka sebenarnya dia sudah tercukupi dari konsumsi makanan tapi kalau tidak ya ditambahkan vitamin C kemudian vitamin D vitamin D itu sebenarnya bukan bukan cuma penting di era pandemi ini ya pada kehamilan itu juga juga penting karena dia untuk absorpsi vit kalsium perlu kalsium. vitamin D kemudian untuk bekerjanya eh, apa namanya enzim lain juga memerlukan vitamin D nah vitamin D rata-rata pada ibu hamil Bahkan bukan ibu hamil pun seluruh populasi masyarakat kita Wanita itu lebih, usia reproduktif ya, dok? lebih rendah dibandingkan rata-rata hmm. Padahal kita itu hidup di daerah tropis ya tropis, dokter yeah. Kita itu kayak oksigen sumbernya <laughs> okay. dari sinar matahari Tapi justru ironisnya masyarakat kita itu dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin D-nya itu di bawah rata-rata yang, yang normal. normal Sehingga konsumsi vitamin D itu Uh, apa namanya dianjurkan dan juga tentu olahraga, exercise nah, yang terkena itu. sinar matahari gitu. Jadi kalau misalkan itu salah satu sumber vitamin D ya kita exercise di bawah sinar, sinar matahari, matahari gitu. Sekarang ya. kan ini olahraganya banyak di YouTube dok, jadi yeah. di dalam rumah <laughs> lihat di YouTube itu olahraganya. Betul betul ya. betul. Nah jadi itu kemudian konsumsi makanannya banyak mengandung zinc, likopen itu itu apa namanya Likonokin. bisa memper Uh, apa namanya meningkatkan imunitas dan tentu vitamin yang penting itu apa ya hati yang bahagia dokter Elin nah, tidak itu boleh stres iya. <laughs> stres itu menurunkan imunitas dan itu sangat <laughs> sangat, iya. sangat uh, tinggi pengaruhnya nah, penting sangat ya, penting tidak nah, boleh stres ini nanti yang diingat sama ibu-ibu cuma ini aja gitu jadi bapak-bapak tidak boleh bikin ibu-ibu yang lagi hamil stres ya <laughs> gitu ya dok <laughs> betul sekali Ya Tentang vitamin D tadi dok ini menarik ya Jadi memang populasi kita ini kan vitamin D ini banyak disinggung di era mm. pandemi ini mm. dok Dan bagaimana tadi dokter menyampaikan bahwa vitamin D itu sebenarnya untuk ibu hamil tidak hanya pada masa pandemi saja gitu mm. ya Nah mungkin rendahnya vitamin D di area tropis gini itu mungkin karena gaya hidup ya dok mm. Dengan kita memang banyak sinar matahari tapi pakai sunblock Kemudian juga pakaian kita kan cenderung tertutup ya mm -hmm. karena muslim gitu ya dok. Mungkin ada faktor-faktor itu juga mm -hmm. ya dok. Kemudian kita juga kan nggak ada yang mau kena sinar matahari nah. dokter Amin. Kalau misalkan <laughs> sudah men beraktivitas selalu menghindari sinar matahari. Iya, padahal okay. uh, apa namanya mungkin pada saat pagi itu uh, apa namanya sinar mataharinya bersahabat itu seharusnya kita bisa beraktivitas di luar kita. di luar dok. Uh, uh, apalagi yang kita ini sempat olahraga enggak ya kalau yeah. <laughs> kita itu kerjanya di rumah sakit terus enggak ada sinar mataharinya betul betul yeah. uh, jadi nutrisi tadi ya jadi makronutrien mikronutrien tadi sudah banyak disebutkan oleh dokter Erna bahwa yang minimal pada saat hamil yang pada saat tidak pandemi pun harus tetap terpenuhi baru difikirkan tentang tambahannya tadi ya tentang vitamin C dan lain-lain nah ini dok Kemudian kalau eh, apakah memang persalinan di era pandemi itu lebih berbahaya? Nah, ini pertanyaannya. Jadi, persalinan di masa pandemi itu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, Dok? Nah, sebenarnya begini, Dokter Erlin, lebih berbahaya atau tidak itu kita itu melihat dari ketersediaan fasilitas ya kalau kita bilang. Jadi, sebetulnya pun sebenarnya sama nah itulah pentingnya tadi kita bilang memilah ibu hamil ini pada usia kehamilan kira-kira 36, eh, 37 minggu untuk memberikan fasilitas yang sebetulnya itu sesuai gitu. Hmm. Nah karena tidak ada fasilitas yang sesuai, akhirnya numpuk numpuk dan <laughs> akhirnya numpuk numpuk. Jadi sebetulnya persalinan di era pandemi itu terlepas dari uh, orang ini infeksi atau tidak kan kita harus menentukan dia uh, tempat persalinan di mana. Kemudian cara persalinan sudah kita rencanakan. Nah, kemudian jika ibu hamil ini ternyata pada saat persalinan itu dia terinfeksi COVID. Itu ada ini Dr. Elin. Kalau misalkan ibu hamil ini terinfeksi COVID di trimester ketiga, hmm. kalau dia gejala ringan biasanya pasien disarankan untuk isolasi kemudian nanti persalinan sesuai dengan taksiran. Kalau misalkan kontraksi kenceng-kenceng ya, pasien harus ke rumah sakit, kemudian dilakukan pertolongan persalinan normal. Nah, tapi kalau pada pasien dengan gejala berat, gejala berat itu tentu pasiennya dia sudah sesek, tentu ya. dia nggak bisa ngeden lagi mengejan. ya, nggak mm -mm, bisa mengejan, tentu preferensi sebagian besar adalah seksio, kecuali pasien itu memang sudah betul-betul bukanya lengkap ya, kita bantu. Jadi, Infeksi COVID bukan indikasi untuk operasi sesar, semuanya tetap berdasarkan indikasi obstetrinya, indikasi kehamilannya, tapi kita juga mempertimbangkan uh, derajat infeksinya bagaimana. Jadi mampukah ibunya ngejan gitu? Uh, uh, ya, dok, ya. Kemudian kondisinya bagaimana? Apakah apakah ini harus segera dilakukan atau bisa di bisa dipending. Uh, uh, bisa ya. dipending terlebih dahulu untuk begitu. apa namanya? Uh, menstabilkan pasiennya terlebih dahulu apakah masih ada tempat untuk itu banyak mm -hmm. pertimbangan ya, Dok. Banyak pertimbangan. Oleh karena itu kita uh, berharap tidak terinfeksi ya. Nah, kalau tidak. misalkan terinfeksi maka kalau misalkan ibu hamil ini memang gejalanya ringan, kita sarankan isolasi. Setelah isolasi selesai negatif baru direncanakan persalinan. Tapi jika memang sudah taksirannya ini sudah lewat waktu ya enggak nah, bisa iya. lagi, Dokter terpaksa tetap harus melahirkan dengan kondisi ya. ini dan dan memang dari berbagai penelitian melaporkan bahwa di era pandemi ini angka seksio cesaria itu meningkat tajam. meningkat tajam. Meningkat tajam ya, Dok. Betul, angka persalinan prematur itu juga ya. meningkat. Karena apa? Karena ibu dengan kondisi COVID yang berat terpaksa harus dilahirkan walaupun usia kehamilannya belum cukup. Belum cukup. Terpaksa harus dioperasi karena ibunya sudah Gejala berat, desaturasi oksigennya Sudah turun, sudah nggak bisa bernafas Terpaksa harus dilahirkan Sehingga ya. oh, angka kejadian Sesar itu meningkat, tapi sebenarnya Tidak harus disesar, tergantung kondisinya Tapi kondisi ini yang menyebabkan Sebagian besar nah, akhirnya iya, menjadi dok. Karena itu, makanya memang screening itu harus cepat dilakukan saat gejala ringan ya, dok. Sebenarnya betul, jadi pasiennya bisa lebih aware, hmm. sehingga dia tidak sampai jatuh dalam kondisi berat, di mana konsekuensinya luar biasa. Tadi ya, seperti disampaikan dokter Erna, bayinya harus dilahirkan prematur, belum lagi memperburuk kondisi derajat COVID dari ibunya. Bagaimana nanti bayinya ini? Apakah bisa kena juga kan ya, Dok, bayi Betul. yang dilahirkan. Nah, jadi setelah lahir bayinya pun harus di swap. Kemudian tidak bisa langsung kalaupun bayi tidak bisa langsung rawat gabung dengan ibunya kadang-kadang ya. Nah, itu untuk menyusuinya juga nanti ada proses sendiri. Berat komplikasinya. Jadi, kalau memang ada gejala ringan misalkan di usia kehamilan 7 bulan misalkan ya, Dok. <tuh -tuh. Jadi sempat ada itu pasien 28 minggu Perkonfirmasi COVID, kemudian sempat isoman, kemudian diperbaiki kondisinya, akhirnya melahirkan Aterem itu dalam kondisi tidak COVID lagi, dok. Mm -hmm. Harapannya seperti itu ya, dok ya. Betul, betul, betul. Nah, Harapannya begitu. Nah ini jadi jangan sampai kewaspadaannya menurun pada kondisi COVID sekarang. Dan tetap tadi ya, dok, kegawat daruratan apa yang harus diwaspadai walaupun tidak dalam masa pandemi. Jadi ya. Tadi mm. dokter menyebutkan kalau ketubannya pecah gitu ya, ya, ketuban pecah, perdarahan kontraksi itu, atau gerak anaknya yang berkurang atau nah, anaknya tidak ya. bergerak itu harus segera ke rumah sakit, segera ya. ke rumah sakit, walaupun setakut ya biasanya ibu-ibu ini takut sekali dok ke rumah sakit, mm -hmm. padahal memang ada tanda-tanda yang tadi disebutkan itu, jadi jangan sampai ketakutan itu justru membahayakan diri sendiri. Jadi ya. harus tetap waspada ya dok hmm. ya Ya ini uh, Satu pertanyaan nih dok Tentang yang banyak ditanyakan Sejak awal pandemi dulu Maret 2020 tuh ya dok ya hmm. Vaksin pada ibu hamil dok Nah ini banyak sekali yang menanyakan Dan jawaban kita sebelum ini kan Mengecewakan terus ya dok hmm. ya Bahwa ibu hamil tidak bisa vaksin kalau udah terlanjur vaksin sekali ya sudah enggak usah dilanjutin dulu yang kedua. Ini ya, gimana, Dok, perkembangannya, ya. Dok? Ya, jadi kan seperti yang kita sampaikan di awal ya, Dokter Elin, kalau uh, kebijakan pada daerah pandemi Covid ini itu berubah hitungannya itu hari, kadang juga hitungannya enggak ya. <laughs> jam, Betul, itu dok. berbeda gitu. <laughs> jadi, tentang vaksin pada ibu hamil memang sampai saat ini pun penelitian itu belum selesai, Dokter Elin. Jadi sampel apa namanya ibu hamil yang diberikan vaksin itu belum, belum semuanya dan belum selesai. Akibatnya apa, sehingga pada waktu itu pemerintah belum memutuskan bahwa ibu hamil itu boleh divaksin. Nah, tapi memang uh, dikatakan vaksin efeknya mungkin akan lebih baik daripadanya tidak divaksin, sehingga sekarang uh, dari uh, Pogi, kemudian uh, dari uh, Kemenkes sudah memberikan izin izin bahwa vaksin pada ibu hamil ini boleh diberikan. Jadi boleh diberikan. Sudah boleh diberikan ya, Dok. Sudah boleh diberikan. Nah, seperti yang awal-awal vaksin ini diberikan kan dulu ada ini ya karena jumlah vaksin ini terbatas ya. Mungkin dulu tenaga kesehatan karena dia harus melayani masyarakat. Nah. Kalau tenaga kesehatannya tumbang siapa yang memberikan pelayanan? Nah. Dulu nakes dulu yang diinikan, kemudian uh, usia tua kan sekarang kemudian lansia. usia lansia, kemudian Usia reproduktif kan hmm. sekarang fasenya. Nah, ibu hamil pun sebetulnya pada waktu dikeluarkan rekomendasi yang diutamakan adalah ibu hamil yang e, nakes, ibu hamil hmm. nakes. Kemudian yang kedua adalah ibu hamil dengan risiko tinggi, ibu hamil dengan e, hipertensi, diabet, ya. misalnya apa ya. ibu hamil dengan komplikasi, pokoknya ibu hamil dengan high risk itu di diutamakan. Utamakan, ya Dan kemudian yang ketiga adalah semua populasi ibu hamil. Jadi jika memang vaksin ini sudah tersedia, ya semua ibu hamil itu boleh, ya. boleh dilakukan vaksin. Jadi memang sejak awal ini kebijakan kita yang mendahulukan populasi tertentu memang terkait dengan ketersediaan COVID ya dok, ya, tersediaan dan juga uh, uh, apa namanya untuk apa prioritas ter, tergantung kegiatan dan resiko masing-masing tadi ya dok ya. Mm -hmm. Jadi untuk ibu hamil pun seperti itu karena Persediaan vaksin tidak bisa langsung banyak begitu ya bertahap dan kita menentukan prioritas. Tapi intinya memang uh, sudah mulai boleh ya dok mm -hmm. ya untuk vaksin pada ibu hamil ini. ya sebetulnya kata-katanya itu gini boleh, dokter Erlin, Semua tapi um, karena penelitian belum selesai nah, itu, ya. jadi kalau itu dikatakan bahwa ibu hamil yang uh, apa namanya uh, mau dilakukan vaksin diizinkan jadi diizinkan mm -mm, ya, diizinkan Bahasanya, untuk dilakukan ya. vaksin gitu ya jadi tadi memang diutamakan pada ibu hamil yang beresiko ibu hamil yang nakes tadi mm -hmm. ya dok jadi ibu hamil yang dengan faktor komorbid yang memang diketahui bisa memperberat uh, kondisi infeksi covid seperti tadi hipertensi diabetes obesitas gitu ya dok Betul. Ya. jadi uh, mungkin ada tambahan lagi, dok. Pesan-pesan untuk ibu-ibu hamil yang ada di seluruh Indonesia ini terkait dengan pandemi ini, dok. Iya, jadi uh, kalau ibu-ibu hamil disarankan, jadi pada, pada era pandemi ini tetap uh, pemeriksaan. Tadi kita membahas, kalau pemeriksaan antenatal harus tetap dilakukan, tapi mungkin jumlahnya menjadi dikurangi, jadi... Uh, tadi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan tadi. Kemudian protokol kesehatan dokter. Kalau dulu 5M, eh, M 3M, kemudian oh. 5M. 5M jadi 7M. Sekarang 8M, mungkin ada 10M ya. Jadi tetap <laughs> tetap utama itu adalah mencegah supaya tidak terinfeksi. Itu yang penting ya, Dok. Mencegah supaya tidak terinfeksi apa? 3M kemarin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian ditambahin 2 lagi menjauhi kerumunan, jadi di rumah saja intinya, jangan kemana-mana. E -e. Belanjanya ini aja virtual aja. Kemudian membatasi mobilisasi, jadi nggak usah bepergian. Kita lihat akhir-akhir ini COVID yang kedua meningkat itu karena mobilisasinya sudah berjalan lagi seperti seperti biasa, kayak enggak ya, ada apa-apa ya Sudah tempat wisata penuh lagi. Nah itu kemudian ditambah 7 M mengkonsumsi makanan bergizi dan vitamin. Hmm, ada itu. lagi ya hmm. <laughs> kemudian melakukan olahraga. <silence> kemudian ada lagi yang menambahkan dapat m menghindari makan bersama Dokter Elina nah, itu, itu memang Menghindari ya, makan itu. bersama. Wah, itu menghindari makan bersama ini penting. Kafe, <silence> kafe <silence> itu walaupun kelihatannya pakai masker pada saat itu tapi pada saat minum, dibuka, makan, <silence> ngobrol itu kan <silence> bisa menjadi sumbernya itu ya, terjadi betul. walaupun dalam waktu yang sangat singkat pas buka masker itu uh, ya, Dok. Iya, betul sekali. Hmm. Dan ada lagi yang menambahkan M-nya itu memperbanyak ibadah dan berdoa, Dokter, Berdoa betul, supaya itu, ya. tidak semuanya tetap sehat dan pandemi segera berlalu nah, ini. Nah, itu, Dok, penting sekali itu. Jadi jangan lupa untuk berdoa. Nah ini, Dok. Uh, tadi saya juga ngelihat ada flyer gitu ya, kalau ada ajakan berkumpul tolak gitu, uh. ya, Dok setuju ya dok setuju setuju nah, jadi, ya. apalagi memang budaya kita sekarang kan mulai sejak banyak sosial media bagaimana kehamilan itu sebenarnya memang satu momen yang membahagiakan kan ya dok jadi banyak yang pengen celebrate banget banyak yang pengen berbagi dengan saudara berbagi dengan teman gitu ya momen itu tapi ya kita harus menyadari betapa kondisi ini sudah sedarurat ini ya dok ya baik Uh, dan ini ada, ada yang nanya titip nanya dok kalau yang belum hamil kemudian pingin hamil bagaimana kiat-kiatnya atau sarannya dok apakah lebih baik ditunda dulu <laughs> atau tidak apa-apa hamil dengan beberapa catatan tadi dok nah ini pertanyaan sulit dokter nah, ya dok <laughs> dilematis <laughs> ya menjawabnya betul dilematis pada saat kepingin hamil misalnya terpukul bentur usia salah satunya kita menunda itu juga akan menurunkan uh, apa namanya cadangan sel telur misalnya itu Tuh. akan meningkatkan risiko gitu Tuh. hamil itu di era pandemi itu situasi seperti ini nah tentu jika jika memang uh, apa namanya ingin hamil maka perlu dipertimbangkan kalau misalkan dia memang high risk sebelum hamil tentu seperti yang dokter Erin sampaikan tadi resikonya itu di turunkan dulu, misalnya yang obesitas dia diturunkan, diturunkan dulu. dulu. Kalau gitu. ada hipertensi, tensinya itu harus terkontrol ya. dulu sebelum hamil. Sehingga kalau dia memang merencanakan ini kehamilan, kemudian hamil, ya ini harus dijaga betul dan juga menghindari terjadinya infeksi. Ya saya kira ya. urgensi tergantung urgensinya. Kalau misalkan memang ini harus apa namanya segera ya kita berburu dengan waktu untuk bisa hamil, tentu. Ya. Uh, apa silakan dilanjutkan tapi dengan perencanaan tadi perencanaan yang baik dan konsultasi mm -hmm. ya dok konsultasi betul, dengan betul. dokter jadi uh, sangat baik menjalin hubungan yang apa komunikasi yang baik dengan dokter atau bidan atau tenaga kesehatan yang merawat begitu tentang bagaimana persiapan kehamilan ya dok atau yeah. melakukan prekonsepsional konseling gitu ya dok ya yeah. yeah. Jadi, uh, tapi sempat dok ada yang gini nanya, dok besok itu saya harus vaksin, tapi saya pengen hamil gitu. Apa saya nggak usah vaksin dulu ya dok, saya tak hamil dulu aja, saya program hamil dulu. lah ini kan kayaknya kita jawabnya jelas ya dok ya, lebih baik vaksin dulu saja karena tidak semua orang berkesempatan untuk vaksin sekarang gitu mm -hmm. ya dok. Jadi kalau untuk vaksin, Dokter Erin itu mau, mau yang mau program hamil pun tidak masalah, ya. jadi tetap-tetap vaksin aja, nggak ada masalah. Ya. Ibu menyusui juga nggak ada masalah, ya. silakan silakan untuk dilakukan vaksin itu. Ya, jadi vaksin itu tetap harus diambil kesempatannya ya, Dok, hmm. dan harus dilakukan begitu, jangan ada keraguan-raguan tentang hal itu gitu ya, Dok. Hmm, 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 hmm. Baik, uh, mungkin ini ada waktu berapa lama lagi, Mas? Masih ada waktu? Oke, Oh masih ada 30 menit. Oh iya, tadi kita mulainya mulainya. Mulainya, ya. uh. <laughs> Baik, Dok. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik atau se sebenarnya sedih ya, Dok, ya. Mm -hmm. Cuman mungkin ada yang bisa menginspirasi tentang bagaimana uh, merawat ibu hamil di era pandemi itu atau apa hal-hal khusus yang mungkin uh, sobat ID tidak terfikirkan sebelumnya, mungkin, Dok. Hmm jadi kalau pada apa namanya pada era pandemi seperti ini tentu yang tadi dokter Erlin, telemedicine itu menjadi ya. berkembang ya telemedisin ya, itu menjadi berkembang jadi mungkin yang dulu kita tidak terbiasa dengan melakukan uh, apa namanya telemedicine konsultasi melalui hmm. uh, apa namanya uh, melalui fasilitas virtual sekarang itu menjadi banyak, menjadi ya, dok. banyak nah uh, jadi pada pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, jadi memang uh, dia dianjurkan untuk tidak datang ke rumah sakit karena dia berisiko untuk menularkan pada orang lain nah, dia bisa melakukan telemedicine nah, dulu kita kita jarang sekali melakukan itu nah, ini beberapa kasus pasien-pasien yang mengalami itu kita mengal melakukan telemedicine, dia bisa uh, apa namanya, menyampaikan apa keluhannya kemudian kita menyampaikan apa yang harus dimonitor obat-obat hmm. juga bisa kita berikan nah ada pasien yang setelah uh, isolasi mandiri, kemudian dia sembuh, kemudian dia alhamdulillah kehamilannya berjalan dengan lancar dan juga bisa melahirkan uh, di usia kehamilan yang cukup bulan ya. dan bayinya sehat. Gitu, Harapannya nah, kita seperti itu ya dok ya. Betul betul. Jadi tidak apa namanya datang dalam kondisi yang sudah sangat uh, berat dengan desaturasi. Jadi oksigennya ibunya saja sudah sangat rendah sehingga untuk meneruskan kehamilan tidak memungkinkan Betul. begitu ya dok ya dan tentu ini dokter Elin kalau ada keluhan itu kalau ada keluhan atau ya, ada dok. gejala itu harus waspada jadi selama ini tuh sering kali kalau kita melihat itu apa ya jadi kita menganggap ya, itu oh. enteng nah Betul. sebetulnya ya pada saat era awal pandemi ini itu bulan januari januari februari ya kebetulan pada waktu itu kita ada tugas mau pergi ke luar negeri pada saat itu antara iya dan tidak iya dan tidak boleh nggak sih boleh nggak di sini sudah heboh nggak boleh wah jangan-jangan kalau pergi itu nanti semua yang pulang terinfeksi ya yeah. begitu kemudian kita sampai di sana kebetulan pada waktu itu uh, apa namanya kita di uh, di Inggris ya di Oxford ketemu di sana saya ditanya oh uh, kemarin takut nggak kamu ke sini ya takutlah Oh ini beritanya heboh gitu alang apa dulu ya, ya, ngapain kamu takut ini loh kayak flu biasa gitu di sini tuh loh flu flu itu biasa itu banyak yang mati nggak ada masalah ini loh flu biasa gitu Oh ya flu biasa ya Iya jadi kita sedikit lega Oh ini flu biasa gitu ya pulang dari sana ya, pulang dari sana kemudian satu bulan berjalan ternyata kita melihat berita pada waktu itu di Inggris itu angka kejadiannya Maik meningkat sekali. sekali dan mereka membuat warning. Jadi apa yang kita dalam bilang hitungan bahwa, hari dalam itu hitungan hari itu berubah jadi pernyataan seperti kewaspada. itu. Ya kewaspadaan itu itu meningkat jadi Memang uh, varian ini apa namanya virus ini sebetulnya golongannya golongannya infeksi saluran pernafasan ya. tapi dia memberikan gejala yang sangat berat gitu. Ya. Jadi tidak boleh dibuat enteng gitu Dokter Elin. Jadi semua ya. harus menganggap bahwa ini itu sesuatu, sesuatu yang serius gitu. Jadi kalau ada gejala misalkan merasa badannya kok tidak seperti biasanya, ya. kemudian uh, entah itu kok sumer tidak bisa mencium atau misalkan makan kok jadi tidak enak itu harus waspada hmm. bahkan misalnya gejalanya pun kan bermacam-macam ya dokter lain bisa ya. uh, gejala flu-like syndrome seperti ya. flu seperti itu atau gejala konjungtivitis matanya merah itu juga hati-hati karena beberapa itu tidak ada gejala apa-apa tapi mata merah itu aja. Betul dok jadi gejalanya semakin, ya, sekarang, semakin ya. tidak spesifik. Ya nah, semakin tidak spesifik jadi mm -mm, kalau ada hal seperti itu segera periksa. Kalau misalkan iya kan kita segera bisa memberikan treatment. Nah kita melihat pada pasien-pasien yang datang ke kita ya pada saat saat ini ya pasien datang itu uh, datang keluhannya cuma katanya sumer kemarin datang sudah saturasinya menurun iya, sudah akhirnya tidak tertolong itu sedih sekali. Nah mungkin ya pasien ini sebetulnya dia sudah merasa nggak enak itu sudah, sudah beberapa uh -uh, iya. beberapa waktu sebelumnya tapi tidak aware dengan perubahan itu hmm. jadi jadi kita uh, apa namanya menyarankan pada ibu-ibu hamil maupun yang tidak hamil pun kalau terjadi perubahan pada tubuh itu harus aware harus segera kita uh, memeriksakan diri ya, ya betul, nah, kalau kita tahu lebih dini tentu tentu bisa dilakukan betul, tindakan secepatnya betul. gitu hmm, ya dok hmm, hmm, hmm. nah itu itu juga untuk semua orang di sekitar ibu hamilnya ya, Dok. Betul. Nah, mm -hmm. jadi kalau ada suaminya yang bergejala atau anaknya duluan, kadang-kadang ada juga sekarang yang begitu, Dok. Jadi anaknya yang bergejala dulu, suaminya atau asisten rumah tangga lah, mm -hmm. itu luar biasa, Dok. Betul. Gitu ya. Jadi Sebisa mungkin itu segera dilakukan tindakan minimal isolasi mandiri gitu ya dok. Iya do. betul. Jadi kalau ada yang bergejala minimal dilakukan isolasi, kalaupun di rumah ya misalkan dia biasa tidur dengan anaknya ya. Hmm. Kalau merasa tidak enak badan segera memisahkan diri menggunakan hmm. masker di rumah untuk menghindari penularan pada yang lain dan memeriksakan diri hmm. apakah terinfeksi iya, atau do. tidak. Itu kadang selama ini kenapa di klaster? rumah tangga itu meningkat mungkin itu dokter Erlin Jadi kan tidak aware ya, usang oh, enak ini flu biasa. Nanti yo sembuh sembuh sendiri, tetap aja makan sama-sama, oh. ngobrol sama-sama ya iya, satu rumah enggak. akhirnya juga ini. Betul. Kalau kita belajar dari kasus-kasus misalkan ada pasien yang uh, apa namanya terinfeksi, ternyata dia terinfeksi sendiri, anggota keluarga yang lain enggak. Kok bisa gitu? apa kamu nggak berinteraksi loh berinteraksi tapi kalau karena saya merasa sudah ada gejala yang tidak nyaman saya sudah memisahkan diri nah itu nah, harapannya ya dok memisahkan diri sehingga anggota keluarga yang lain itu tidak tertular dan keluarga ini juga uh, kalau misalkan dia sudah tahu ada gejala dia memisahkan diri kemudian dia sudah menutup dia tidak keluar supaya tidak menyebarkan ke iya gitu ya, ke yang lain itu sebenarnya Contoh maksudnya kisah sukses yang, 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 betul, yang, misalkan betul. terinfeksi hanya satu orang aja dalam keluarga, ya. yang lainnya tidak ikut-ikutan gitu loh. Nah, ini kalau yang lainnya ikut-ikutan, yang lainnya menyebarkan lagi, wah, jadinya betul. merata betul. itu. Jadi sebenarnya kisah sukses ini penting gitu ya Bagaimana itu bisa memberi semangat mm -hmm. Juga meningkatkan kewaspadaan Jadi tidak selalu kalau satu kena Satu rumah pasti kena semua Belum tentu Apalagi kalau sejak awal kewaspadaan itu sudah terbangun Dan jangan denial ya dok Jadi betul. kalau ada gejala langsung lakukan sesuatu Betul betul itu, itu ya, dokter Elin Kalau ada gejala harus segera melakukan sesuatu entah itu data apa namanya memeriksakan diri atau berkonsultasi tentu uh, apa namanya masing-masing orang juga ya kalau misalkan terinfeksi virus itu gejalanya kan tidak sama ada yang dia mengalami gejala ya. ringan ada yang mengalami gejala berat tentu itu bergantung dari respon tubuh kita masing-masing. Ya, nah supaya membangun respon tubuh yang baik tadi makanya kita harus uh, apa namanya tubuh kita harus sehat, imunitas kita harus baik. Iya. Nah, itu mengkonsumsi makanan bergizi, menghindari stres, exercise, olahraga itu salah satu upaya kita itu, untuk 8M tadi ada. ada oh, oh, 8. 8 Sobat ini ingat enggak tadi 8M? Saya ulangi lagi ya, memakai masker nih dimanapun ya, Dok. Sudah ada ceritanya melepas masker di tempat-tempat uh, Dimana ada orang lain gitu ya. Itu harus uh, Minimal mungkin dilakukan, harusnya tidak pernah dilakukan sama sekali melepas masker. Kemudian, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir harus selalu dilakukan, terutama ini, dok. Jadi, kalau ada yang suka pegang-pegang masker, pegang-pegang muka, setelah aktivitas, jadi hmm. itu ya yang harus diingatkan: mencuci tangan dulu atau menggunakan hand sanitizer sebelum kita memegang muka atau membetulkan masker. Nah, hmm. itu karena kita tidak tahu tadi habis megang apa dan siapa yang memegang sebelumnya dan seterusnya. Kemudian, menjaga jarak, ya, dok, 3 M itu, apalagi tadi, ya Lupa, ya. yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, tiga lagi tambahan ini dari dokter dari Erna tadi, ya, makan vitamin dan makan makanan yang bergizi, uh -uh. yang ketujuh melakukan olahraga, ya, dok, ya, yeah. sesuai usia. Kalau bisa, di bawah sinar matahari pagi. Kemudian yang kedelapan, memperbanyak ibadah dan berdoa. Iya dok? Iya. Mudah-mudahan habis ini ada sembilan, sepuluh ya dok? ditambah sembilan, sepuluh. Tapi tadi, delapan hal yang harus dilakukan dalam upaya kita untuk memutus rantai trans transmisi dari infeksi COVID-19 nah ini sebenarnya untuk uh, jalan keluar dari pandemi sebenarnya itu ya dok mm -hmm. bagaimana kita memutus rantai transmisinya bahkan untuk vaksin pun sebenarnya bukan jawaban terakhir atau uh, itu yang akan bisa menyelesaikan pandemi ini mungkin ada pesan lagi dok sebelum kita tutup talk show kita pada siang hari ini ya jadi uh, kalau misalkan uh, hamil di era pandemi ini memang memang uh, menjadi lebih ribet ya dokter Erin. Ya, Jadi banyak pasien itu, iya nih dokter Erin tadi yang belum kita bahas itu ya pada saat persalinan, kalau dulu kita itu diizinkan untuk uh, apa namanya ditemani suami, oh, iya, ibu. ibu, ibu mertua, Kakak, manteng, adik orang pun masuk gitu ya. Dong. Semuanya boleh menemani ya, betul, dulu. Betul, betul. Dulu semua boleh menemani masuk dan kita dengan Bahagia karena ini berita bahagia ya. toh kita share, kemudian ada yang datang itu menyenangkan sekali nah itu pada era pandemi itu menjadi sesuatu yang mahal harganya. Ya, betul sekali. Jadi, no. jadi pada saat melahirkan kalau ibu hamil tadi kita bahas dia melahir di screening ya, ya. kemudian dia uh, di tempat uh, persalinan yang khusus dia covid atau non covid ya. dan kemudian pada saat melahirkan itu yang menemani hanya satu Dr. Elin ya. dan itu tidak boleh berganti. Ya, ya. Jadi semuanya yang menemani itu sudah di-screening juga dan tidak boleh berganti artinya pada saat menemani biasanya pagi pulang nanti sore ya, datang lagi nah itu nggak boleh karena kenapa nggak boleh karena pada saat sudah di-screening kemudian ini misalnya suami yang menemani habis itu pergi Ada kontak, lagi, kontak lagi, gitu, lagi suami bisa tertular bisa menularin lagi jadi ya. penunggunya hanya satu tidak boleh berganti tidak boleh pulang sampai Waktu melahirkan dan tidak boleh dijenguk dokter Erlin. Ya, Jadi dia tidak boleh dijenguk. Jadi jangan jangan minta apa namanya kok aku nggak dijenguk kelonggaran, entah, kelonggaran, gitu ya, di rumah. Kelonggaran. Minta kelonggaran. di dijenguk ini sangat-sangat berisiko baik ya. untuk pasien sendiri, untuk bayi yang dilahirkan dan pasien hmm. yang lain. Betul, dok. Dan kemudian kalau pada saat di rumah, kalau dulu kan kita kita itu uh, ininya adalah akikoh ya untuk. Nah. Yeah, kalau no. uh, habis ceremonial melahirkan seremonial, kalau di kita Muslim ada akikah, yeah. kemudian mungkin di di uh, lain ada adat yang lain ya untuk menyambut yeah. kedatangan oh, apa namanya buah hati itu, maka mungkin perlu modifikasi ya, yeah. Tidak perlu mengundang orang gitu, mengundang Sekarang orang. Teknologi <laughs> kan luar biasa Betul, ya. Betul, tidak perlu mengundang orang, tapi kita bisa Men-share berita bahagia berbagi kebahagiaan dengan mm. bentuk yang lain. Itu yeah. itu um, harus kita harus, ya, semuanya akhirnya ber, berproses dan uh, apa namanya berubah demi kesehatan bersama, supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa hidup normal lagi seperti dulu. Gitu, betul, Dok. Amin, harapan Amin. kita semua ya, Dok. Ya, iya, 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 baik. Jadi, memang uh, membicarakan tentang kehamilan di era pandemi tentu saja menjadi topik yang... Uh, ada berbagai sisi, gitu ya. Jadi, cukup kompleks. Di satu sisi, kehamilan adalah sesuatu yang membahagiakan. Di sisi lain, ternyata harus lebih banyak lagi hal yang diperhatikan untuk bisa uh, menjaga sebuah kehamilan itu, untuk menciptakan luaran ibu dan bayi yang sehat, dan tentunya kehamilan yang berkualitas. Ya. Tadi, kita sudah banyak bicara uh, tentang hal ini, ya, Dok. Terima kasih banyak tadi ilmu-ilmunya yang sudah dibagikan untuk kita semua. Sobat IDI, semoga ini memberikan satu uh, pencerahan gitu ya. Semoga yang sebelumnya uh, masih ada keraguan-keraguan ini semua bisa menambah wawasan gitu tentunya tidak semuanya bisa kita bicarakan pada siang hari ini karena waktu yang membatasi tapi jangan lelah untuk mencari informasi dari sumber yang benar gitu ya dari sumber yang benar jangan mudah untuk men-share hoax-hoax yang belum jelas kebenarannya dan juga Kehamilan itu tetap merupakan suatu kebahagiaan. Jadi, justru di era pandemi ini harus uh, memeriksakan diri dengan teratur di uh, tenaga kesehatan, dan juga untuk menjalankan segala saran dan uh, masukan dari uh, tenaga kesehatan yang sudah berkompetensi untuk merawat kehamilan. Jadi, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tetap intinya dari pandemi ini adalah bagaimana kita menjaga diri sendiri dan menjaga orang tercinta kita di sekitar kita agar jangan sampai tertular oleh infeksi Covid-19 ini. Jadi akhir kata dari kami Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, semua orang-orang tercinta kita selalu dilindungi amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. dan amin. Semoga ibu-ibu hamil ini dapat menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan bahagia. Terima kasih, uh, sampai jumpa di segmen talk show Ini berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.